Putri Duyung diculik sama orang jahat. Wah, bagaimanakah ini teman-teman? Waduh, waduh, waduh. Apakah Upin Ipin akan menolong Putri Duyung? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya teman-teman, supaya kalian dapat mengerti ceritanya. Ahahaha. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Putri Duyung ingin berenang di tepi pantai. Dan apakah yang terjadi ini teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya. Wah, ramai sekali sepertinya ini. Putri Duyung mau ke pantai aja kalau begitu teman-teman. Bagaimana ini ya? Waduh, sudah lama di dalam laut memantau keberadaan anak buah di dalam laut ini ya teman-teman. Sepertinya Putri Duyung mau merayakan hari bahagia Putri Duyung karena bisa berpuasa teman-teman. Wah, bagaimana ini ya guys? Waduh, kalau begitu Putri Duyung mau ke rumahnya Upin Ipin aja. Wah, ngapain ini orang di atas ini? Waduh, jangan-jangan ini mau mancing nih di atas ini. Ada perahu di atas ini teman-teman. Bahaya juga sampai kepancing Putri Duyung ini nanti. Waduh. Wah, akhirnya Putri Duyung sudah sampai di tepi pantai ini teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Tapi Putri Duyung belum muncul di permukaan. Nah, akhirnya Putri Duyung sudah sampai di tepi pantai. Yeay! Apakah kalian ingin bermain sama Putri Duyung, teman-teman? Tapi sepertinya, waduh, 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 waduh. Sepertinya Putri Duyung ingin bermain sama Upin Ipin aja deh, teman-teman. Wah, tapi Upin Ipinnya pada kemana ya teman-teman? Kok nggak nongol-nongol juga ya? Ayo kita cari dulu ya teman-teman Upin Ipinnya ya teman-teman. Upin! Ipin! Gimana kalian? Wah, jangan-jangan Upin Ipin lagi puasa ya teman-teman. Waduh, kepaksa deh Putri Duyung terganggu. Salah! Terkepaksa deh Putri Duyung mengganggu Putri Upin Ipin. Wah, hai, lagi ngapain kamu? Wah, kamu siapa? Wah, kalau begitu kamu akan gue culik. Wah, sepertinya ini Putri Duyung. Waduh, akan gue jual ini guys. Wah, kamu siapa? Waduh, jangan dong. Waduh, kok mau menjual Putri Duyung? Hahaha, biar aja, biar kamu dipotong bebek angsa dimasak di kuali lah. Hahaha, kamu kan ikan laut, ikan duyung. Hahaha, waduh, mau diapain Putri Duyung ini? Gue akan menculik kamu. Akan gue makan, akan gue sikat kamu di rumah. Waduh, jangan dong. Waduh, Upin, Ipin, bantuin Putri Duyung dong. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Kalau begitu Putri Duyung kabur aja. Wah, ini ada mobil siapa nih teman-teman? Wah, ini mobil gue. Wah, kalau begitu pakai mobil yang ini aja. Wah, itu mobil gue juga. Waduh, terpaksa deh Putri Duyung diculik sama orang jahat. Waduh, jangan dimakan dong Putri Duyung. Putri Duyung ini kan tinggal satu-satunya di laut ini. Bagaimana nanti? Wah, pokoknya kamu ikut saya. Kamu akan gue apain ya? Gue santap untuk makanan yang lezat sekali bersama makanan yang lainnya. Wah, Putri Duyung ini lagi puasa. Waduh, sudah kamu diem aja. Nanti ribut, nanti ketahuan orang. Waduh, bagaimana sih? Wah, kamu yang bagaimana? Jadi sedih Putri Duyung kalau begini jadinya. Wah, emang kamu ini Putri Duyung beneran apa pura-pura? Wah, Putri Duyung beneran lah. Ngapain pura-pura?
Waduh, aneh sekali kamu ini orang jahat. Wah, bukan begitu. Sekarang ini kan banyak putri duyung gadungan. Wah, masa sih? Kok masa sih? Waduh. Wah, putri duyung ini mau dibawa kemana ini orang jahat? Sepertinya kalau begitu akan gue bawa ke kolam gue aja dulu dah. Wow. Gue masukin ke kolam ikan gue aja kamu ya. Waduh, kok bertemu sama ikan? Ya iyalah, kamu kan putri duyung, ini kan ikan laut. Waduh, iya juga sih. Wah, bagaimana ini teman-teman? Waduh, oh Upin Ipin gak ada lagi ini. Gak mau ngebantu putri duyung sepertinya ya. Waduh, putri duyung jadi sedih nih teman-teman. Nah ini, waduh salah jalan lagi ini guys. Bagaimana ini guys? Wah, apanya yang bagaimana orang jahat? Ini gue mau naruh kamu di kolam renang. Di kolam renang atau kolam ikan ini. Supaya kamu ini gak meninggal. Kamu kan kalau kehabisan air kan bisa kelepek-kelepek kayak gitulah. Waduh, iya juga sih. Bagaimana ini yang gak ada yang ngebantuin ini? Pusing juga dah. Waduh. Wah, putri duyung bantuin lah. Putri duyung bantuin lah. Putri duyung bantuin. Wah, ada apa sih kamu ini? Teriak-teriak kayak orang gila aja. Wah, bukan seperti itulah. Upin, Ipin, tolong putri duyung. Waduh. Wah, ayo Upin, kita mending main ke rumah putri duyung aja lah. Santai-santai kan di pantai enak juga. Iya juga sih, ayo kita. Wah, ini motor siapa ini Ipin? Wah, gue tadi nyewa ini Upin. Wah, berapa satu jamnya nyewa motor? 5.000 Upin. Ayo, mantap sekali dah. Ngeng. Wah, berasa bos ya naik motor ini ya. Ya iyalah, tapi ini motornya nyewa. Lucu juga kamu ini Ipin. Sudah nggak zaman nyewa Ipin. Wah, biarin aja lah. Daripada kita pinjem nggak dipinjemin, mending nyewa. Aneh sekali kamu ini Upin. Wah, ngomong-ngomong, putri duyung ini ada nggak di rumahnya? Ya nggak tahu lah, coba aja lah. Kita lihat dulu di pantai ada nggak dia. Wah, jangan-jangan putri duyung sibuk nyuci piring lagi. Waduh, nggak bisa bermain sama kita deh. Iya juga sih. Ya maklum lah, putri duyung itu kan orangnya juga sibuk. Bukan cuma ngurusin kita lah Ipin. Wah, iya juga sih. Wow, ada apa ini Upin? Wah, ini tempat apa ya ini? Bingung juga deh gue ini Upin. Wah, apanya yang bingung Upin? Aneh sekali kamu. Ya udah, ngeng. Wah, jangan ngebut dong Ipin. Aduh. Nah, ini kan gara-gara ngebut. Waduh. Ada-ada aja kamu ini Ipin. Wah, mana putri duyungnya ya? Waduh. Wah, putri duyung diculik. Putri duyung diculik orang jahat. Oh, no. Wah, masa si Ultraman jahat? Kamu kenapa enggak ngejagain putri duyung? Wah, ngapain gue ngejagain? Gue juga sibuk kerja lah Ipin Upin. Aneh sekali kalian ini. Wah, emang kamu kerja apaan Ultraman jahat? Wah, gue ini kan jadi tukang parkir di stadion. Aneh sekali kalian berdua ini. Waduh, gue ini baru datang juga. Dikabarin dari orang-orang sini bahwa putri duyung diculik sama orang jahat. Waduh. Ayo, kalau begitu mending kita mencari putri duyung aja. Iya, mending kita menyelamatkan putri duyung aja Ultraman jahat. Kasian sekali kalau diculik sama orang jahat ya. Waduh, gue juga telat datangnya tadi masalahnya ini loh. Wah, bagaimana ini ya guys? Wah, apa-apaan sih kamu ini Ultraman jahat? Aneh sekali kamu ini Ultraman jahat. Aneh apaan sih? Aneh juga kamu ini. Waduh, bertengkar terus. Ya udah, kita mending mencari putri duyung aja fokus. Iya,
Waduh, Ultraman jahat ini ada-ada aja. Dasar kamu ini jahat. Wah, apa kamu tadi bilang, Upin? Aneh sekali kamu ini, Upin. Gue ini nggak jahat. Aneh aja kamu ini, Upin. Nama gue aja yang Ultraman jahat. Ya, artinya kan sama aja. Wah, bukan begitulah. Aneh sekali kalian ini. Udah. Bertengkar terus. Udah, kita cari Putri Duyung aja dulu dah. Aneh sekali kalian berdua ini. Ultraman jahat sama Upin. Wow. Wah, ini ada kolam. Kolam ikan sepertinya ini, teman-teman. Waduh. Iya nih. Wah, jangan-jangan Putri Duyung disembunyikan di kolam ikan ini, guys. Coba kita selidiki dulu. Wah, bagaimana Ipin? Ada nggak Putri Duyungnya? Gak tahu juga nih masih. Waduh, Putri Duyung! Putri Duyung! Wah, mana nih Putri Duyung nih? Iya nih. Wah, akhirnya kalian datang membantu Putri Duyung. Akhirnya kalian datang membantu Putri Duyung. Waduh, akhirnya kalian menyelamatkan Putri Duyung. Wah, emang kamu kemana Putri Duyung? Wah, Putri Duyung diculik sama orang jahat. Orang jahatnya lagi kabur ini, lagi mencari makan kayaknya, nggak puasa. Waduh, buruan kita pergi aja dah. Yeay.